Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izofar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Azob bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Veken tentunya ya. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Wow guys, baru-baru ini juga kan kita dibuat bahagia sekali ini oleh pasangan dua bucin kita ini. Siapa lagi kalau bukan Rangga Azob yang sudah sampai ke Bali bersama sahabat-sahabatnya di Degarasi ya guys. Lihat saja tuh, Mimin sampai sopok banget sama baju babang Azob ya guys saat dipakai bersama teman-teman di Degarasi. Dan itu juga seketika saat Rangga Azob bertemu Haiko van der Veken ke Bali memakai baju yang sama ya. Wah wah wah, sangatlah romantis sekali nih dan sangatlah mengesankan melihat pasangan dua bucin ini ya guys. Ya apalagi juga kan baru-baru ini juga keakrapan Rangga Azob dan Haiko van der Veken semakin hari semakin so sweet ya guys. Dimana juga saat itu mereka berdua ini syuting di Degarasi auto bertemu dengan Neng Koko terus ya guys, dan menjadi bintang tamunya dari Degarasi Haiko van der Veken. Ya saat Haiko van der Veken bertemu Rangga Azob nih, dimana juga keuangan dan kemanjaan mereka berdua ini terkuak ya guys saat Rangga Azob bisik-bisik dengan Haiko van der Veken, begitu so sweetnya ya guys. Sangatlah romantis melihat pasangan dua bucin kita ini. Semoga saja di akhir tahun nanti new project baru mereka berdua ini akan adu acting lagi. Semoga tercepat ya guys, dan semoga saja berjalan dengan lancar ya. Ya bener-bener yang gak mau tau ketinggalan cerita dari Haiko van der Veken dan Rangga Azob, silahkan subscribe dan komen di bawah ini. Mungkin itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Baiklah, oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.